Islandia memilih Indonesia sebagai destinasi sebelum ke Piala Dunia 2018. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Bermain dengan cuaca yang berbeda adalah tujuan utama skuad Our Boys jauh-jauh ke Indonesia. Namun, seperti apakah timnas Islandia? Berikut sejumlah faktanya. Islandia merupakan negara pertama pemilik populasi di bawah 1 juta orang yang berhasil lolos ke Piala Dunia. Sebuah prestasi yang mengagumkan, mengingat jumlah penduduknya hanya sekitar 300 ribuan. Bandingkan dengan Indonesia yang memiliki 261 juta penduduk, kini masih tertatih untuk berprestasi di tingkat regional. Sebelum lolos ke Piala Dunia 2018, Islandia merupakan tim yang berpengalaman di panggung internasional. Pada Piala Eropa 2016, mereka melaju hingga perempat final setelah mengalahkan Inggris. Julukan kuda hitam pun sering disematkan kepada mereka di berbagai turnamen. 5 tahun lalu, Islandia masih berada di peringkat FIFA 131 dunia. Berkat investasi di bidang kepelatihan, saat ini mereka telah memiliki 300 pelatih yang mengantongi lisensi A dan B. Hasilnya, pada 2014 Islandia masuk dalam jajaran 25 negara terbaik di dunia sepak bola. Pelatih Islandia, Heimir Hallgrímsson, membawa Islandia lolos ke Piala Eropa 2016 dan Piala Dunia 2018. Sebuah prestasi yang membanggakan bagi negara sekecil Islandia. Namun tahukah Anda jika Hallgrímsson adalah seorang dokter gigi yang masih bekerja secara paruh waktu hingga saat ini? Jika para kontestan Piala Dunia biasanya dipenuhi dengan pemain bintang, berbeda dengan Islandia. Tercatat hanya 3 pemain yang tampil di liga profesional. Menurut berbagai sumber, sebagian pemain justru juga bekerja paruh waktu sebagai guru, sopir, dan bahkan tukang kebun.